Pelosok Krembuk Sidoarjo. Oh, tak kira pelosok Jombang. Pelosok berarti ada Sidoarjo, ada pelosok juga ya, pelosok Sidoarjo. Aku tanya pelosok dua, Kediri sama Jombang. Erak tuh pelosok aja. Mas ada rencana mampir Pekalongan? Insya Allah aku mampir nanti pulangnya dari sini. Mas salam dari Rawa Buaya Cengkareng. Waalaikumsalam. Ini siapa nih? Disub, penghuni terminal apa? Apa agen? Enyon koreknya nambah dong. Udah kayak harmonika. Salam, salam dari Pasar Minggu. Waalaikumsalam. Dan Lamongan ditunggu insya Allah. Kayaknya masih lama kalau kalau apa namanya Lamongan itu. Nunggu armadanya. Aku lagi mikir juga tarikannya mau dari Gresik apa dari Tuban. Tuban Gresik masuk tol atau Babat kiri masuk tol. Rapi bener Mas pakai seragam. Ya kan lagi jam kerja. Lagi ada perlunya. Aku enggak suka pakai baju formal bener. Emang lagi ada kegiatan sama anak-anak, ya pakai lah. Menghargai etos kerja. Ntar jadi enggak ngajarin. Aku pengen anak-anak seragaman, berarti di saat-saat formal aku kerja ya aku juga seragam. Babat siap Mas, Mas Sultan Hakim. Masih setia nunggu ya. Kang Enyon minta IG-nya dong. Enyon blocot toyib. Masa enggak tahu IG-nya Kang Enyon? Mas sudah lama enggak bikin konten Hari dan Yanto. Udah dijelasin berkali-kali. Erik kan lagi stripping. Stripping itu syuting tiap hari di film Kun Anta. Jadi depending Hari dan Yanto-nya sampai akhir tahun. Ada HR berapa aja di situ, Mas? Udah pada berangkat tadi ini sisa-sisa aja, 170. Salam kenal Mas dari Anton Bumek. Bumek, Bumek mana nih? Oren. Palu Sulawesi Tengah hadir Waalaikumsalam. Tanya buka agen. Wah, itu susah, Mas. Susah. Menunggu inovasi lagi buat bangkitin pariwisata. Sebentar lagi kayaknya mau dibebasin di pariwisata. Mana teman-teman juga udah banyak demo, udah banyak berusaha lah. Cuman kemarin kayak Pak Ganjar aja disambatin, jawabannya juga gitu, nggak begitu ngenakin. Kasian juga teman-teman. Suruh nyari kerjaan lain katanya. Kerjaan lain, kerjaan apa? Orang biasanya jualan tur, masa tiba-tiba suruh buka warung bakso kan nggak mungkin juga. Mas Boy, orang bertato sholat sah nggak? Sah dong. Karena tato kan adanya di bawah kulit. Jadi salah satu syarat wudu, syarat ya bukan rukun wudu, tapi syarat wudu itu tidak ada perkara yang menghalangi antaranya air, antara air sama kulit. Kalau tatonya tato-tato kontemporer yang di sablon itu malah nggak sah. Tapi kalau tato biasa, tato yang dipakai jarum itu, yang asli, itu malah sah. Dipakai mandi junub sah, dipakai mandi besar sah, dipakai wudu juga. Syahdu. Cuma nanti totalan di akhiratnya beda, merubah ciptaan Allah. Kang Enyon sama Mas Rian tuan siapa? Tuan Enyon lah. Enyon udah 46. Gua kan masih 28. Kasian juga Mas lihat orang yang nyari rezeki di jalan. Iya, lu nggak tahu apa yang gua lihat sih. Teman-teman gua banyak yang cerai lu gara-gara ini. Istrinya udah nggak betah ya kan. Udah, Pak. Kehilangan kerjaan. Ini di rumah. Apa dah? Ini Pak Haji nih, banyak yang nyariin. Udah ini, Pak. Pak, tuh. Coba. Nah. Kok tahu? Tahu ah petak foto ya. Eh, jangan nanti. Tadi. Nganterin baterai sah. Nganter baterai sah. Sudah telepon. Udah telepon. Punya anak gantengnya kayak gini kurang apa juga. Oh,
Peter ngomong dia nengok. Halo Pak Haji tuh. Ganteng dia, aku coba deh ganteng dia coba deh. Gantengan siapa? Gantengan gua apa gantengan Pak Haji? Coba lihat, ini mana? Lah niki tiang tiga Bu Enyon kula Gigi Mas Dirin mboten mboten Bu niki kelompok es tuh tang jauh gak enone ini aja pas wae kono goreng taruh sini dulu Kang dalam Mbak.